Hello Dusan dan sendiri Miss Razor Dude. Ya, kembali lagi dengan channel Razor Dude ni. Kali ni video lain sikit sebab apa? Ini aku akan buat Razor Dude Gaming Room Tour. Ya, sudah lama dah aku tak buat apa video macam ni sebab aku nak tunggu hari equipment aku nak cukup dan lengkap bilik aku nak habis renovate apa semua tu kan. Kali ni sudah selesai semua, PC pun dah baru, monitor pun dah baru, semua dah baru, bilik aku pun dah tambah. Kali ni aku nak share dekat hangpa bilik aku untuk hangpa tengok. Video ni pun hangpa yang request, bukan aku yang nak buat nak show off lah, sebab memang hangpa yang minta dan aku akan buat lah. So inilah video kita nanti-nanti kan. Tanpa buang masa, mari kita tengok kita punya equipment dan aku yang dah ada dekat belakang ni. Nampak belakang ni? Tu dia tu, Spiderman tu dah tengok aku dah usia pelik lah, kata Reza lambat kan ni. Okay, tanpa buang masa, mari kita tunjuk aku equipment apa aku pakai. First kita akan nampak daripada kiri ni, kita akan nampak Deadpool 2 statue Hot Toys ya. Harga dia nanti aku akan letak kan. Dekat sini kita ada silver play button. Weh, berhabuk sikit tu. Ni sebab apa aku presented to Razor Dude for passing 100k subscribers. Subscribers, you know, it's not 100, okay, it's not, it's 100k subscribers. Sorry, terludah pula. Kat sini kita akan nampak sijil yang datang sekali dengan silver play button ni. Kita ada sijil daripada CEO lah kan, Susan Wojcicki. Ui, nama boleh macam. Macam tu lah. Kat sini pula kita ada Nintendo Switch lah. Ni aku punya gaming portable lah kan, sebab kalau aku off station ke apa ke, aku boleh ambil ni on the go, terus main dalam kereta ke kat mana-mana aku boleh, sebab nak bagi hilang boring lah kan. Ni Pokeball ni adalah control bila ada satu game ni Pokemon yang bau lah itu. Lama dah, tapi dia sekali combo aku dapat kan satu tu controller tu. Headphone aku Razer Nari Essential. Ni wireless dan dia agak besar sikit dah. Dia akan, kalau hangpa nak pakai ni, kepala hangpa biar besar kan. Kalau tak besar hangpa tak nak pakai benda ni kan. Kalau tak longgar lah. Tapi bagi aku, kepala aku besar dan nice. Okay, kat sini pula kita ada controller PC lah kan. Kita ada controller PC iaitu Razer, apa tu, Cybertooth ke apa? Aku tak ingat, aku nanti aku kena check balik. Ni kalau aku nak main game racing kat PC ke apa kan, aku macam boleh cucuk ni dan settle orang-orang yang guna keyboard tu. Gila racing apa guna keyboard kan, gunalah controller. Kita ada speaker Logitech. Logitech yang ada lampunya, so dia ada pancar sikit cahaya dekat situ. Mesti apa tanya, Reza apa siapa logo terbalik? Ni nak ikut kan. Dia memang duduk macam duduk atas meja, tapi aku lekat dia di atas tu, so nampak macam tak serabut kan kat bawah tu kan. Taktik baru. Nanti jangan try lah kan, sebab aku guna hot glue gun, so memang lekat. Nak cabut tu kan ada cara. So cara tu biar aku je tahu. Okay, kat sini pula aku ada monitor gaming. Ni Asus ROG. Apa dia nama dia? Nama dia banyak sangat, dia huruf alphabet tu aku pun tak ingat dah. Tapi dia curve. Dia tak wide sangat, dia tak kecil sangat, dia just nice tau. So dia macam 32 inch lah macam tu. Ada lampu sikit kat bawah tu, tak nampak sangat sebab cerah belakang lampu ni. Kat sini pula aku ada letak sikit benda ni 3.0 USB extender atau adapter kan. Ni banyak sangat aku guna USB sebab memang banyak sangat komponen. So aku letak kat sini, aku letak wire benda tu kat bawah, masuk dalam PC ni. Bau dapat sinar sikit, so tak payah nak cucuk kat belakang ke atas ni ke. Atas ni pun dah penuh, so kat sini dia macam ada extra, so kita nampak kita cucuk tu lah. So satu tips untuk hangpa nak guna lah kan. Kat sini pula kita ada Razer Tartarus. Aku mouse ni, bukan mouse, keyboard ni adalah satu-satunya aku guna bila aku main game Fortnite lah. Fortnite atau nak try Dota ke apa kan, macam ada cushion sikit kan. So kalau kita main game lama, kita punya tangan ni, wrist ni tak sakit sangat. Kat sini pula kita ada keyboard Black Widow Overwatch. Cantik tak cantik geng? Tu dia. Ni ada dia macam ada sikit apa,
tactical, mechanical sikit bunyi kan. So tekan-tekan tu macam tak bosan sangat lah kan. Bagi apa nak silent, tapi bagi aku, bagi aku nak sikit bunyi lah. Ha, ni pula adalah Razer Mamba. Ha, tapi aku punya Razer Mamba ni wireless, so dia punya stand dia dekat situ. Tu bawah tu. Ah, tapi aku ada dua mouse, geng. Aku ada dua mouse. Yang itu pula Razer Naga. Sebab apa Razer Naga ni aku guna bila aku main game Dota. Dota macam game-game MMORPG ke apa yang banyak button, macam Diablo 3 ke atau Dota ke. Ah, ni function lah. Aku recommend apa kepada apa yang guna button sangat. Ini, ini, ini. Tak payah nak tekan kat sini lah. So, just tekan belah ni. Pop, pop, pop. Ah, settle. Yang ni macam more untuk tembak-tembak lah FPS kan. Ah, macam average use everyday. Kat sini pula aku ada mousepad aku yang besar ni, mousepad Razer Glythus. Dia macam extendednya besar sikit, so dia ada RGB lighting kat sini. Ha, so macam nak bagi lebih sikit kan, kalau orang kata apa, kalau boleh lebih-lebih lah kan. Bagi aku lah. Kat sini pula kita ada kita punya bad boy. Ya. Yeah. Ni PC aku yang berharga 8,000. Ha, aku punya nak kira dengan tangan aku tadi ya. Ha. 8,000 PC. Ni aku pakai graphic card GTX 1080 Ti ROG Strix. Ha, tu yang 5,000. Ni 5,000 saja benda ni. Lepas aku guna processor, aku pakai AMD Ryzen yang 27 apa benda tu kan? Tu paling tinggi lah. So aku pakai apa RAM G-Skill. So dodo tu dah campur jadi 16 GB. So motherboard aku pakai apa dia ni nama kot. Tu dia. Wow. Wow, Razer handsome. Nampak aku tak tu. Ha, motherboard aku pakai MSI. MSI apa dah? Aku tak tahu nama dah, tak ingat ah. Oh, tu dia ada lampu sikit. Dan aku guna casing Ninja. Apa tak ada Ninja tu siapa? Tu yang Fortnite player, pro player tu. Ha, ni lah. Ni. Terima kasih pada Racun Tech sebab apa hook with your boys are freaking awesome PC casing brah. Looks dope. Kalau aku tak pro lagi Fortnite pakai casing ni, aku tak tahu lah. Aku rasa sebab aku ni noob sangat ke macam aku tak tahu lah kan. Sini pula. Sini aku ada guna microphone. Microphone aku adalah Razer pada. Aku pakai Razer Siren X. Ya, di sini kita ada button ni mute. Sekarang kita kalau nak unmute tekan tu. So macam ni volume. So kalau macam mic kita masuk on the spot kan, kunci pintu tak kunci kan. So kita macam mute terus kan. So member kita tak dengar lah bila kita live stream ke apa kan. Tengah live stream penting ada mic jenis ni. Dekat terus. Ha. So dekat sini aku ada Allah. Okay. Dekat sini aku ada Stream Deck. Ya, ni memudahkan kerja aku. So macam bila aku nak stream ke, macam malas nak cari button-button dan klik kat apa dekat sini lah kan. So contohlah aku ada button ni ada sound kan. Contoh kalau aku buat apa gameplay ke apa nak live stream kan, tiba-tiba aku macam nak kan, macam aku ada orang buat lawak, contoh dia buat lawak tapi tangan aku tak boleh nak tepuk, aku tekan tu. Ha, dia tolong tepuk kan. Apa boleh customize punya logo gambar ni pun, apa boleh customize. Macam contoh tiba-tiba benda berlaku misteri kan, aku boleh tekan. Oh, tu dia. So kalau macam ada lagu sikit kan, macam kita nak fight dengan member-member kan, kita nak serbu ni. Kalau aku nak start apa Google, aku tekan Google lah. Dia terus on kot. Ah, tu dia terus on. Lepas tu bila aku nak buka OBS yang streaming ke apa kan, just tekan lah. Ataupun Steam, aku tekan Steam kan, dia keluar terus lah. Ha, kalau aku tekan OBS, dia keluar apa aku tak tahu. Dia keluar OBS lah kan. Ha, mana tu? Ha, dia keluar dah. Dia keluar kat sini lah, model kecil ni. Tu sedikit Stream Deck, Elgato punya Stream Deck. So aku recommend kepada apa yang streamer-streamer di luar sana, kalau ada bajet lebih, sila beli ini ya. Ha, kat bawah ni pula, oops, bawah ni kena terang sikit. Sini adalah Razer Ripsaw HD. Kat sini aku guna untuk capture game aku dari PS4 aku. My bad boy. Ha, ni PS4 Pro.
So aku boleh record footage daripada gameplay PS4 bukan PC saja, setengah game yang tak, setengah game keluar bukan daripada PC. So benda ni function lah, Ripsaw ni. Webcam aku pakai Logitech Brio. Ni salah satunya webcam yang pertama di dunia yang resolution dia 4K. 4K resolution. So disebabkan aku guna green screen sekarang, so better aku guna webcam yang high quality untuk crop aku punya tepi-tepi tu. So nampak crispy clear, okay, taklah blur sangat kan. So dia macam resolution tinggi dan dia crop habis semua. So aku nampak badan aku saja dalam game tu. Ni ada lampu untuk pancar di muka saya. Simple saja, aku beli kat Lazada berapa ratus tak ingat, tak sampai 100 kot, toh kau 150. Kat sini ada aksesori sikit. Kat sini ada kepala Spiderman. Ni bukan kepala saja, ini adalah speaker wireless. Ni kalau aku on, kepala dia nyala ni. Tak, aku on tengok account ni, mana button dia ni. System checking. Kat atas ni pula adalah monitor kecil yang aku beli dekat Lazada masa diskaun. So aku macam fikir beli kan, benda ni function dia banyak jugalah. Bila aku tengah recording, so kita ada nampak, bila kita tengah record kat sini menunjukkan kita tengah record. Bila kita tengah record je, kita tak nampak benda tu record. So kat sini dia tunjuk yang tu tengah record kat belah ni. So kita boleh baca live chat dekat sini, kita boleh macam-macam letak extra apa function lah kat sini kan. Nak tak apa-apa kan, macam tengah main game kan. So kita yang nak baca live chat kat sini pun function. Nak chat dengan member pun senang. Nak chat apa-apa yang patut nak tengok, apa main game sambil layan YouTube kat sini pun boleh. Semua boleh. Dia monitor kecil. Kat sini pula aku ada sedikit lah collection aku. Aku collection Funko Pop jugalah. Kat sini aku ada The Lizard Funko Pop eksklusif. Atau Tony Stark Avengers Endgame. Memang layak ada ni kat atas sekali ni. Love you 3000 Tony Stark. Kat sini ada Mary Jane. Mary Jane adalah GF Spider-Man macam-macam lah. Zat Gwen lah, Zat Mary Jane lah. The universe yang berbeza. Kat sini aku ada Carnage for Convention Exclusive 2018. Ya, sebab apa tangan dia tu lah, tangan dia tu yang exclusive tu. Kat sini pula aku ada Venom yang eksklusif punya Funko Pop, eksklusif Marvel Collector Corps. Venom yang lidah dia macam cayak sikit, betul dia macam sado-sado sikit yang tengah lompat tu. Ni takkan dapat kat kedai geng. Ni pula aku ada Marvel sama 2016 sama convention eksklusif Glow in the Dark Green Goblin klasik ya, klasik. Bawah kita ada Miles Morales Spider-Man eksklusif Marvel Collector Corps. Ini original main design ya, takkan dapat di pasaran dah. Ini memang klasik. Kat sini kita ada Spider-Gwen. Yeah, original. So aku suka lah sebab dia rare lah nak dapat zaman sekarang ni. Kat sini bawah kita ada Spider-Woman for Convention Exclusive 2018. Kat sini kita ada Spider-Girl. Sebelah tu kita ada Silk. Semua ni aku ambil daripada cerita-cerita Spider-Man lah. Musuh pun Spider-Man punya verse, hero pun daripada Spider-Man verse. So macam aku just collect daripada dunia mereka je lah. Tu aku punya cita rasa ku ini. Sini aku ada headset Razer Treasure Ultimate. Ya, yang berharga berharga yang boleh melibatkan buah pinggang aku. Ini dia wireless. Dan satu lagi dia ada Dolby tak silap tu. Dolby punya function, so means dia punya bila apa masuk wayang kepada surrounding punya sound tak? Macam tengok wayang tiba-tiba kan, orang ni bisik belah kiri, kita dengar belah kiri. Macam ni style tu aku suka. Memang bila aku nak main PS4 sajalah. Ini eksklusif untuk PS4 lah. Untuk PC pun boleh, tapi aku guna untuk PS4. So aku ada separate headphone. Yes, and this is my PS4 Pro. Aku dah buka aku punya PS4. So ni aku punya PS4 punya theme. So aku punya tema sekarang Spider-Man style lah kan. Tema ni ada lagu bye. Ingat tu? Ingat lagu tu? Bila aku tekan kan, dia macam dia bunyi sound effect dia apa. Sekejap. Tentu lah. Yes. Ni aku
TV yang aku pakai sekarang ni adalah smart TV. So means kalau aku tekan ni recent ni, aku tekan recent, so kita boleh tengok Netflix or something. So kita contoh kita tukar Netflix on. Hello, lighting padu babe. Ui, aku ada Anis dengan Residu. So kita share account lah, so tak membaziak. Yeah. So kita kat Netflix tu, kita tengok movie. For me, Netflix is a freaking best platform or apps to watch movie or something. Contoh, aku suka anime sebenarnya. Aku pelayan anime, movie seram pun ada juga kan. So apa nak tengok-tengok lah kan. Contoh lah aku try Bani Munafik lah kan. Dia semua ada, semua ada. Bila aku tekan recent, ada macam-macam function kok. Oh. Ya. Yeah. Banyak Astro Go pun ada. LG Smart TV 4K resolution. So, sebab apa? Sebab aku guna PS4 Pro, kenalah resolution padu. Kalau tak hang beli PS4 Pro ni macam tak function lah, sebab membazaklah kan. Benda dapat 4K, TV tak 4K. So aku kerja keras sikit untuk dapatkan duit untuk beli 4K ya. Yeah. Oi, aku suka cerita ni, apa layan nak? Seven apa? Seven Deadly Sins lah. Itu kan. Padu eh. Pula kita ada apa? Racing apa Logitech G29. Ya, yeah, di sini kita ada. Bila hangpa beli ni, hangpa nak main game race ke apa, memang ni sesuai sebab dia khas untuk PlayStation 4. Dia boleh pasang ke PlayStation 4 dan PlayStation 3. Sebab dia ada apa kat sini setting dia. Apa? Setting dia. Apa? PlayStation 3 dengan PlayStation 4 Switch, dia akan tukar jadi ke 3 dan 4. So aku tak tahu untuk PC bila kita, tapi aku tak try lagi. Nanti aku try lah kan. Ni kalau nak race ni, gear dah, gear belakang ada shift, shifter kiri kanan. Ni kanan pun dah beli kak ni. Tapi kalau apa malas nak guna shift dekat situ, macam dah tak acuh. Ni ada, ni ada gear ni ada. Ya, dekat sini asing lah, aku beli asing. Sebab bila beli ni dapat sekali dengan pedal tu. Ni asing. Kalau pun nak beli, belilah. Tapi asing lah, dia takkan sekali combo. Kat Lazada pun try check. Aku hari tu beli kat kedai. So harga dia mantap. Gila nak mati ya. Mantap tu faham-faham je lah dia kan. Punya duit terbang tu macam lah. Kita ada fighting stick. Ya, kat sini kita ada fighting stick. Ya, boh, sorry yang berhabuk sikit. Kita ada fighting stick. Kalau kita macam member pun nak main Tekken 7 ke apa kan, benda ni boleh membantukan aku untuk menang. Kerana apa, hey, kita kalau main game tumbuk-tumbuk, mesti kontrol macam nak pecah kan bila kontrol. Tapi bila ada benda ni, senang saja kontrol. Ya, tekan-tekan saja tu, kita menang tu. Aku punya anime lah. Dulu aku ni kumpul lah. Sekarang aku dah berhenti sebab bagi aku kan, ni setakat ni dah cukup lah. Ni ada campuran sikit, campuran sikit apa benda tu, MNM Asuna sikit, Yu-Gi-Oh semua ada. Saya tema tumpas geng. Nanti aku bagi dia diri. Okay, belah ni pula kita ada sofa. Aku sofa ni bukan sekadar sofa. Sofa ni boleh jadi katil. So bila aku tarik sikit, aku boleh tolak dia punya tempat sandak tu jadi katil. So aku kena tarik sikit, tolak. So bilik aku taklah sempit sangat. Ya, yeah. Kat sini pula adalah tempat collection aku, rak aku, untuk aku tengok pejuang Marvel kita. Ha, kat sini ada lampu. So aku buka, pam, lampu studio aku terkeluar tu. Tu dia ada pancar kat collector aku dengan bilik-bilik aku sebelah ni. Ya, yeah, first kita nampak aku ada collection nama Rocket. Rocket from the Guardian Galaxy ni versi Infinity War. Ini adalah Gamora daripada Galaxy punya edition yang first movie. So bukan nampak macam Infinity War punya version. Kat sini kita ada Groot, Teenager Groot. Ya, yeah. Kat sini kita ada punya Groot punya Game Boy dengan apa dia punya stand. Ini version Infinity War punya lah. Ini kita ada Star-Lord. Ya, dia punya barang dia buruk-buruk macam dalam movie lah kan. Barai macam biji macam movie punya lah. Ni dia punya muka. Oops, jatuh. Diri-diri sikit. Ha, ni Star-Lord. Bukan daripada Infinity War punya versi, tapi Guardian of Galaxy sama seperti Gamora. So, dia tak nampak sebiji macam dalam Infinity War lah. Dekat tengah ni, kita ada Hulk. Hulk daripada Age of Ultron punya versi. Selak koyak, dia tak boleh stand sebab apa, dia dah boleh diri sendiri. Ha, tangan boleh jah, muka boleh jah.
Kat sini pula kita ada Captain America. Amboi nak sebut Captain America. Ya, dia punya shield dia kat sini. Ni yang versi Infinity War punya. Okay geng, ha, ni dia pegang dia punya masa fight dengan musuh kan. Ni dia punya tiang ni kan. Kat sini pula kita ada Black Widow daripada Infinity War juga. Sebab bawah tu kita ada nampak Infinity War. Ha, nampak tu. Ni gaya dia. Ni muka Black Widow. Ya. Di sebelah ni pula kita ada Doctor Strange. Paling OP punya ni. Aku rasa dia kuat sangat baik. Dia macam sama taraf dengan Thor. Hui. Dia punya detail semua. Ha, dia punya stand. Aku tak tahu pedang ni wujud ke tak dalam movie, tapi dia perletak juga. Ni daripada Infinity War punya version lah. Ni kan daripada Avengers ke apa, tapi Marvel juga. Tapi aku suka Daredevil, so aku belilah. So yeah, Daredevil guys, Netflix punya version. Atas ni pula kita ada Dewa Tuhan. Dewa Tuhan pula, Dewa Kilat Thunder Thor. Aduh babe, ada versi pada apa? Versi pada Infinity War. Garang tak garang? Ni pula kita ada apa? Iron Man. Ya, semua nak lampu boleh nyala sebenarnya. Tapi aku tak letak bateri ke. Tapi aku tak boleh. Aku letak bateri ni. Aku try on. Nampak? Ni kat sini dia. Oh, dia. Ah, tu mata dia nyala. Order klip-klip sikit. Ngam, bateri nak habis. Oh, elak-elak. Ah, tak salah. Ha, mampus lah. So, kita kalau tak mau, kita cerita balik nanti. Ha, ni kat sini aku punya favourite lah. Spider-Man, Iron Spidey punya suit. Ya, yeah, nampak Iron Spidey ni muka Tom Holland. Yang tadi muka... Ops! Muka Tony Stark. Ni adalah muka Tom Holland. Tom Holland apa muka ni? Peter Parker. Itu memang betul dia pula. Ha, ni dia punya. Punya ni, Spider-Man. Oi, ngam lah. Cantik. Lepas tu belakang tu kita ada gambar sikit. Kita ada gambar Gamora, Star-Lord, Agul, Nebula dengan Thanos. So, untuk bagi dini atas tak kosong sangat lah kan. So, dia macam ada color lah kan. Ha, dari sini. Kat sini pula, aku ada studio bila aku nak buat video unboxing ke apa kan. Nak buat review barang ke apa kan. Di sini lah. Ha, di sini kamera aku pakai. Ha. Kat sini... punya meja ni barang-barang untuk PC aku lah kan. Kat aku pakai motherboard, aku pakai ni lah AMD S470 apa gaming pro carbon lah. Ni bag aku, ni equipment aku, sound speaker belakang tu, kotak kotak casing tu nampak tu ninja belakang tu, kotak Iron Man yang atas tu tak sempat nak simpan. Kat sini aku ada background sikit, poster Spider-Man dan Venom. So aku minat sangat lah dunia Spider-Man ni. Aku sejak dulu lagi, sorry lah kan, minat lah buat channel kan. Aku, bilik aku ni kan, boleh control lampu dengan menggunakan phone aku. So boleh tukar colour banyak. Okay kan, ni aku dah buka apps je. Aku sebenarnya pakai brand bulb lampu ni, pakai Philips Hue. Contoh kalau aku nak colour macam aku tak nama Spider-Man biru merah kan. So suasana dia macam biru merah sikit. Kalau tutup lampu ni, nampak lah kan colour dia. Ni dia punya belakang tu pun ada lampu. Depan ni pun bertukar. Kalau aku nak tak colour lain pula kan, macam nak relax, colour orange sikit, orange sikit, semua boleh tukar colour. Ha, kalau kita nak terang putih, putih pun boleh. Kalau pun nak belajar ke apa kan, apa, buka lah bilik apa jadi putih. Ha, kalau pun macam nak tropical twilight punya feeling sikit. Ha, ni ada colour pink sikit, orange-orange sikit. So macam buat apa macam nak nak lena terus. Ni Arctic Aurora. So jadi biru, biru gelap kat sini, biru muda dekat sini, biru muda kat situ. Belakang tu biru pekat, atasnya pun biru turquoise. Macam tu lah. Contoh kalau pun nak tukar lagi, contoh-contoh lah, contoh kita ambil ni. And kita nak tukar jadi bilik kita warna hijau. Boleh hijau. Tukar jadi hijau. Hijau. Kalau kita nak biru, biru lohan, lohan. Nak merah, tak merah. Merah tu weh, tu dia. Merah tu weh. Nak purple, purple on lah, semua boleh.
Wow, boleh. Purple tu eh. Belakang tu ada spice sikit. Yeah. Kalau nak orange. 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 Ni orange ni lah. Orange. Ah, ni orange. Ya. Yeah. Start tak asal? So macam bilik aku ni boleh kita jadi sejuk, panas, kat hutan, dalam gua semua boleh. Sebab apa aku kontrol guna ni. Brand yang aku pakai untuk lampu semua ni dia Philips Hue. Dia tak ada apa, dia just bulb ni terus automatic wifi. So dia macam tak ada kabel-kabel apa, dia just bulb tu. Bulb tu harga dia mahal gila. Satu bulb tu 300. Cuba bayang aku ada berapa sekarang. 1, 2, 3, 4. 4 bulb dengan light strip. Philips Hue light strip. Light strip ni yang belakang ni. Banyak. Ni kamera yang aku pakai, Nikon. Gelap kan? So put on. Hah, nampak tak? Tak stiker sikit baru padu. Yah, setakat situ sajalah video kita hari ni, Razer Dude Gaming Room Tour 2019. Ya, kepada apa-apa yang minat video aku dan suka video ni, jangan lupa like, menunjukkan apa nak lagi video daripada aku, konten baru daripada aku dan gaming gameplay daripada aku kan. Menunjukkan apa support aku memang. Jangan lupa like dan subscribe kepada apa yang yang baru main, yang baru kenai channel ni. Jangan lupa subscribe dan like, okay geng. Jangan lupa share kat kawan-kawan apa yang ada juga YouTuber Malaysia yang seperti aku ni. Taklah macam semua orang macam masuk aku. Ada yang sejenis macam ni, orang utama. Lepas tu main game, macam ada gaming room tu. Dan ini adalah satu usaha aku untuk capai sampai tahap ni. Dah berapa tahun dah aku nak capai hidup gaming macam ni dan kerja aku semua. I'm living the dream bro, playing games. Lepas tu kerja berlakon sikit. Cari duit makan sikit lah kan. Hampa pun janganlah berhenti sokong aku, okay. Sampai bila-bila lah insyaAllah selagi aku masih bernafas. Dan itu sahaja daripada aku, Razer Dude. And I'll see you dudes in the next video. Bye.